Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menpolhukam Mahfud MD menjelaskan alasannya menolak revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk disahkan di rapat paripurna DPR. Menurut Mahfud, revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu malah berpotensi mengganggu independensi hakim, khususnya yang terkait dengan aturan peralihan. Hal ini diungkapkan Mahfud MD pada Rabu 15 Mei 2024. Dulu saya menolak pengesahan RUMK itu, terutama terkait dengan aturan peralihan pasal 87, karena waktu itu isinya itu menurut saya tidak umum. Yang umum itu kalau ada aturan baru, yang sudah ada itu dianggap sah sampai selesainya masa tugas. Tapi di RUU itu disebutkan dengan berlakunya undang-undang ini, maka hakim MK yang sudah menjadi hakim lebih dari 5 tahun dan belum 10 tahun gitu, akan atau harus dimintakan konfirmasi ke lembaga yang mengusulkannya. Nah, itu saya tidak setuju waktu itu karena itu bisa mengganggu independensi hakim MK. Pada waktu itu sedang menjelang Pilpres, sehingga bisa saja hakim MK dibayang-bayangi oleh ancaman konfirmasi kepada institusi pengusul itu. Maka saya waktu itu minta agar itu tidak diteruskan. Bahwa sekarang sesudah saya tidak Menko Polhukam itu diteruskan dan disetujui, ya tidak apa-apa juga. Secara kenegaraan itu sah, gitu ya. Tetapi memang ancaman soal pilpresnya kan sudah lewat juga, sehingga saya juga itu bisa positif, bisa juga negatif pasal seperti itu. Kalau mau ambil positifnya misalnya, bisa saja nanti undang-undangnya disahkan, lalu tiga hakim MK yang harus dimintakan konfirmasi, yaitu Saldi dan Ene kepada Presiden, lalu Soehartoyo kepada Ketua MA, lalu ketiganya dinyatakan supaya terus bertugas, kan bisa konfirmasi sampai selesainya masa berlakunya SK masing-masing, itu bisa. Tapi bisa juga langsung diganti, itu bisa juga gitu. Nanti silakan aja, itu sekarang sudah terjadi. Kalau bagi saya terutama yang Pilpres sudah selesai. Nah, kalau ketiga hakim MK ini misalnya Saldi, Ene dan Soehartoyo masih sesudah dimintakan konfirmasi dinyatakan masih boleh bertugas sampai berakhir masa SK-nya, itu juga tidak mengancam pemerintah juga karena Pilpres kan sudah selesai. Nah, mereka ini seperti Soehartoyo sudah akan pensiun tahun depan. Saldi pensiun tahun 2017, Eni pensiun 2018. Memang sudah tidak akan bertugas mengurusi Pilpres lagi, sehingga diteruskan pun tidak apa-apa, tinggal nangane kasus biasa, dan itu bisa menjadi politik etis bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa loh, kami tidak akan mecat kok meskipun aturannya begitu, biar terus, itu kan politik etis. Tapi saya tidak tahu perkembangan berikutnya.